Putra sulung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yakni Jan Etes Rina Rendra ternyata begitu fasih bahasa Inggris. Hal itu terlihat saat Jan Etes bertemu dengan putra Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ yakni Sheikh Khaled di acara tasyakuran pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Gibran mengaku bahwa sang putra sempat ngobrol bersama putra Presiden Uni Emirat Arab itu beberapa menit di Pura Mangkunegaran Minggu 11 Desember 2022 lalu. Momen menarik itu juga menunjukkan saat cucu pertama Presiden Joko Widodo itu dicium keningnya oleh Raja Uni Emirat Arab. Tampak Gibran juga mengunggah foto momen keduanya di akun Twitternya beberapa waktu lalu. Orang nomor satu di Kota Solo itu mengatakan jika Jan Etes sangat senang bisa berinteraksi dengan putra MBZ yakni Sheikh Khaled. Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa Sheikh Khaled mendoakan putranya tersebut. Dijelaskan olehnya, saat sang putra diajak berkomunikasi oleh Sheikh Khaled, Jan Etes pun dengan luas menjawab sejumlah pesan yang disampaikan. Diketahui, Jan Etes memang bersekolah di SD Focus Independent School Solo, Jawa Tengah. Dikabarkan sekolah itu menggunakan kurikulum internasional, tepatnya kurikulum Cambridge. Sehingga wajar jika para siswanya lancar berbahasa Inggris, termasuk putra pertamanya tersebut. Gibran sendiri mengaku juga berkesempatan ngobrol dengan putra MBZ itu. Mereka berdua membicarakan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang belum lama ini diresmikan oleh Presiden Jokowi dan Presiden MBZ. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!